Kedatangan pengantin baru Lesti Kejora dan Rizky Billar disambut gembira dan begitu antusias oleh seluruh keluarga besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara. Nagita Slavina mengaku begitu senang dengan kehadiran pasangan muda yakni Rizky Billar dan Lesti Kejora di kediamannya. Dikabarkan Nagita istri dari Raffi Ahmad akan memberikan sesuatu hadiah yang cukup mewah kepada mereka sebagai kado pernikahan mereka yang sudah digelar beberapa saat yang lalu. Dalam berbagai unggahan video di berbagai media sosial saat ini, saat Lesti Kejora dan Rizky Billar mengunjungi kediaman Sultan Andara, keluarga besar Raffi Ahmad begitu senang, bahagia menyambut dan menjamu pengantin baru itu. Selain untuk bersilaturahmi, Lesti Kejora dan Rizky Billar beserta dengan keluarga besar dari Sultan Andara yakni Raffi dan Nagita akan membuat konten YouTube bersama. Selain itu, mereka akan bekerja sama pula dalam berbagai bisnis termasuk fashion dan kuliner. Namun yang cukup mengegerkan publik, terutama penggemar dari Lesnar, ternyata Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad juga begitu mengidolakan pasangan muda yakni Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun karena kesibukan dan kepadatan pekerjaan mereka sehingga hanya saat ini mereka bisa bertemu dan bekerja sama dalam berbagai hal. Selain dari itu, Rafathar, anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga begitu mengidolakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.